Martin terus bersama dengan kita dengan lagu terbarunya Teratas. Okey, baik Martin, sebelum kita sembang lebih lanjut, ceritakan sikit tentang lagu Teratas ini. Okay, baik, lagu Teratas ni dia sebenarnya menceritakan tentang kehidupan kita sebagai manusia biasa. Daripada segi panca inderanya sebagai manusia, mata melihat, jiwa merasa, akal berfikir realitinya. Engkau dan aku jauh berbeza. Maksudnya kat sini, selain orang kata lelaki dan perempuan, kita boleh saling mencinta. Itu pun termasuk juga sesuai dengan negara kita yang berbilang kaum. Kita bangsa yang berbeza, agama pun berbeza, bangsa yang juga bahasa kadang berbeza, tapi boleh saling kenal dan boleh sayang menyayangi. Mantap, mantap, mantap. Dan Martin mungkin boleh kongsikan juga siapa penulis lirik dan komposer lagu ini. Komposer dan penulis lirik adalah orang yang sama, iaitu Fuad Ko. Dan juga ada dibantu oleh kru-kru production yang lain. Dan kalau boleh dikongsikan juga sejak bila ianya dilancarkan, dan kalau kita lihat pun dah ada music videonya. Ya, betul. Martin, dilancarkan pada 6 Januari awal tahun ini. Dan dia punya persediaan untuk melancarkan itu mengambil masa sebulan awal. Itu bulan 12 kita dah mula recording dan mula shooting video. Okey. Dan Martin, ini adalah single pertama Martin sendiri kan? Ya, betul. Okay. Secara solo ini adalah single pertama. Okey, dan sebelum ini Martin bersama dengan kumpulan Zain. Kalau boleh kita tanyalah, sekarang ni bergerak solo, bagaimana, apa cabaranlah yang terbesar Martin rasakan sebagai penyanyi solo ni? Sebenarnya bagi saya, gerak solo ni lebih mencabar sebab bila di atas pentas tu kita saja seorang-seorang. Sebab saya sebelum ni ada macam ramai, so macam kalau berbual tu boleh pas sebelah, boleh pas sana. Jadi bila seorang-seorang ni, kitalah yang menguasai pentas. Masa ada seorang-seorang ni, tak ada kawan. Tapi ini keputusan bersama lah kan. Betul. Okey, awak bolehlah dekat sikit, jangan biar dia rasa keseorangan. Baik, dan dari segi itu jugalah kalau kita tahu sebenarnya menjadi seorang penyanyi ini banyak dia punya persaingan. Betul. Okay, jadi keputusan untuk bergerak secara solo ni, apa harapannya? Harapan saya bergerak secara solo ni adalah meraihkan permintaan-permintaan orang-orang, pendengar semua. Sebab kawan-kawan saya yang lain telah bergerak secara solo. Kami mula berkumpulan, kemudian masing-masing keluarkan solo masing-masing. Dan juga saya pun tergerak untuk orang kata apa, mengambil inisiatif dan peluang ini untuk bergerak secara solo. Dengan lagu pertama, Teratas. Okey, baik. Saya nak tanya Martin juga. Martin, lagu ini adalah satu lagu kerohanian. Ya, betul. Adakah memang dipilih untuk mempromosikan lagu sewaktu bulan Ramadan ataupun coincidence lah orang kata? Dan apa antara cabaran awak rasa mempromosikan lagu sewaktu bulan Ramadan ini? Sebenarnya bulan Ramadan ni banyak sangat lagu yang keluar. Jadi lagu kadang yang Arab fully lebih berbentuk kepada masri ataupun tradisi, alunan Arab, taranum, makomat dan sebagainya. Jadi lagu saya Teratas ni berbentuk pop. Maksudnya tidaklah ada taranum, tidak ada makomat dan sebagainya. Tapi message kita yang nak menyampaikan itu sebenarnya pada message tu. Dan lagu ni membawa, nama tajuk lagu ni adalah Teratas. Yang membawa maksud kita nak bawakan pengharapan kita kepada Allah SWT should be yang teratas. Baik. Kalau kita mengharapkan dunia, kita akan kecewa. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Martin. Tapi kita nak juga Martin kongsikan di mana untuk mungkin terus dekat dengan Martin secara sosial media dan juga terus mengikuti lagu Teratas ni. Boleh. Dan saya nak seru kepada semua, siapa yang belum menonton music video Teratas, bolehlah pergi ke channel YouTube Intim Digital. Type je Teratas Martin dan bolehlah tonton, share, like dan komen. Untuk apa sebarang komen, kami akan terimalah. Okey, dan untuk follow saya dan followlah Intim Digital di Instagram, Facebook dan sebagainya. Saya Martin Yaakob, MATEENYAAQUB. Di Twitter ada, Instagram, Facebook, TikTok pun ada sekarang ni. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak, Martin. Selamat maju jaya. Sangat tenang ya cara dia cakap tu.